Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum, diluruskan dan dirapatkan. Dirapatkan. Ini maju. Masih kosong ini, ayo maju, maju. Ayo. Assalamualaikum, mama. Ayo. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, sedangkan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sedangkan untuk perempuan, shaf yang paling baik adalah di belakang, dan seburuk-buruk shaf bagi perempuan adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim. Ketika sholat, seorang laki-laki dianjurkan untuk berada di shaf yang paling depan, karena tentunya memiliki banyak sekali keutamaan. Yang pertama, Allah dan para malaikatnya bersolawat untuknya. Yang berikutnya, tentunya shaf di depan adalah shaf yang terbaik bagi laki-laki. Dan kemudian, tentunya Allah menjanjikan pahala atau ganjaran yang sangat besar. Kemudian yang keempat, tentunya shaf yang paling depan layaknya seperti shafnya para malaikat. Dan yang terakhir, tentunya Allah menjanjikan bahwa ketika laki-laki berada di shaf yang paling depan, maka insya Allah akan terhindar dari kemunduran. Nah, kemudian teman-teman, orang yang posisinya persis berada di belakang imam dapat menggantikan posisi imam jika imamnya batal. Sehingga orang-orang yang berada di belakang imam haruslah mumpuni untuk menggantikan posisi imam tersebut. Namun, tetap walau bagaimanapun kita harus mengutamakan atau memprioritaskan untuk mengisi shaf yang paling depan, baik itu mumpuni ataupun tidak.